Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadinil Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslim kathiro fi qadri adhamati dhatika fi kulli waqtin wahid. Hadratal afadil para alim ulama, para kiai, tokoh masyarakat, bapak takmir beserta jajarannya, para bapak, para ibu sedaya jamaah salat tarawih ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga dalu niki kula panjenengan sedaya barokah ngaji. Barokah ulang Ramadan kula panjenengan sedaya dikroncok Gusti Allah barokah. Paringi rupa ilmu-ilmu ingkang barokah, paringi rupa pondo-pondo ingkang barokah, paringi rupa pangkat-pangkat ingkang barokah, paringi rupa kampung-kampung ingkang barokah, muka-muka anak-anak ingkang dia minas sholihin sholihan. Hadirin wal hadirah rahimakumullah, menungso niku asline punya keinginan yang tanpa ada batasnya. Kepinginannya kira begini, seumpama manusia diberi dua jurang berisi emas. Kata baginda Nabi, la betagau sadisa. Masih mencari mana yang ketiga, keempat, kelima, keenam, kaono putu. Ibu-ibu itu kaono emas rompuluh gram, seminggu kepingin betagoluh. Wis duwe 40 gram rada lewet jalur suwita. Ditukono suwita gram sawulan kepingin 80 gram. Gak ono putu. Keinginan yang tanpa ada batasnya ini tidak ada jaminan mesti dikabulkan oleh Allah, kecuali orang-orang yang mau bersyukur matur suwun nagone Gusti Allah. Pertanyaannya, kenapa kita harus matur suwun? Kenapa kita harus terima kasih? Mergo Gusti Allah ngeki terus. Kula karo sampean menampani terus nopo menampani ku menerima Gusti Allah yang paling kula karo sampean yang menampani. Siji, Gusti Allah paling nikmatul ijab, nikmat diuripno. Diuripno telu pun matur suwun pun rewel-rewel, sugih ya wis, melarat ya wis, sing penting isih urip. Wong iku nek urip masih yo sugih isih
kesempatan dadi wong larat, wong iku nek urip masih wong larat isih ana kesempatan dadi wong suci. Oleh karena itu sing kene-kene aja sampe putus asa, sing suci aja kepleti. Nang ngene kok urip wonten cahya wong suci, wonten cahya wong ya mergo diuripno ini kula sampai ngerti rasanya soto, ngerti rasanya bakso, es oyen, sego goreng. Sing lanang-lanang iki ngrasakno ngloni wong wedok. Sing wedok-wedok iki ngerti rasanya dikloni wong lanang. Karena kita dihidupkan. Oleh karena itu ayo akeh matur suwun, aja akeh ngersu lali. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong urip nang alam dunia sing penting ayem tur barokah. Bakso kibak marat ya wis sing penting uripe ayem. Masih yo suki nek boten ayem percuma tak berguna. Percuma tiada guna. Luwe-luwe melarat gawe pisan iki. Rasane wong yo tak ngene to. Wis kene gak kelem sembahyang ajur ajur. Hidup kita nikmati saja, jangan digersulani bakso kebab marang ya wis sing penting uripe ayem. Syukur-syukur suke uripe ayem. Amin amin ya Rabbal. Amin amin ya Rabbal. Muga-muga sing hadir tak dungakno suke kabeh iso mudah makalan Madinah. Amin amin ya Rabbal. Amin. Dan kalau rasa titik berkulai kalau mau ngomong enak ya lari patahe apa sampai ngomong kaya ngomong ngono mergo kepingin suki gak suki-suki akhirnya kejengkelan ngomong ngomong kaya oleh karena itu ayo akeh matur suwuni. Saya kira takoni bapak ibu jenengan supomo ditawari mantu mergo kula ngidul rapi ngasih obor patlai kula selawai kira-kira milih sing sugih apa sing iman? Sing sugih apa iman? Iman kalau sugih wong golek mantu mergo sugih ku ino sebab sugih melarat tatanan yang Gusti Allah. Kadang ana wong tuwa sugih tiba anak melarat ya salah-salah. Kadang ana wong tuwa gak duwe mangane ceker-ceker tiba anak sugih akeh alhamdulillah. Kula iki anake wong kene. Saungan mondok ini mari mes dicakeni. Oke, alhamdulillah saat ini sampun saged daftar ngaji wong tuwa. Alhamdulillah. Sugih marang tatanane Gusti Allah. Kula ben kepengin mangan sego pondok gak mangan telung dino. Gak jajan telung dino baru iso tuku sego saking ngene. Sugih marang tatanane Gusti Allah ya aja mergo dunyane ya aja krana rupa. Ganteng ayu boten lawas. Arek-arek ayu ganteng 20. 30 petang 40 pun gejala elek. Gejala elek. Saya ketulis elek sehingga pun orang tarik. Ganteng-gantengnya elek, ayu-ayunya elek umur 20. 30 is gejala elek, petang 40 is elek, saya ketulis kempes. Sehingga ini baru tidak mengandung vitamin baru. Mengambil formalin. Matur suwun. Loro matur suwun awak dhewe diparingi nikmatul indah. Nikmatul indah ku segala fasilitas hidup yang memberi adalah Gusti Allah. Dadi Gusti Allah gak oleh nonton.
segala fasilitas hidup yang memberi agama di Allah. Saya tidak tahu tempat. Pak, dengan nanti nyewa ini di Allah bisa ini. Nanti nyewa ini baru. Tidak pernah. Itu semua murni pemberian Gusti Allah matur suwun. Jadi nanti pikir bayang mana itu? Sudah pikir tobe. Lumayan itu menurut saya cinta sulai. Kayak bukan Gusti Allah tahu berasa. Mana nanti ni rela? Dah ya Gusti Allah cari dia udah no. Tapi aku terus. Betul ni kayak hutan kapan yang terus masih jauh sampai ya. Mereka tu kayak hutan kapan yang terus terawal mana lah ya. Mesti awal jalan dia udah no. Tapi si orang terus pimpin. Yang namanya baru hilang belum. Kapan kita harus matur suwun kalau selalu menilai kaki ini. Segala fasilitas hidup yang memberi adalah Allah. Awak dewek lo sampai kapan kare nikmati tak? Sugih kare nikmat. Urip karek nikmati, sengenge karek nikmati, banyu karek nikmati, lemah melok jari karek nikmati matur syukur. Tapi terkadang awak dhewe bapak ibu, awak dhewe ketularan sifatnya jabang bayi sering cekel-cekel sering lumpuh-lumpuh, barang wis tak cekel rawuh. Kadung wis mati tangane buka. Lahire gegem wafate buka. Lah terus tujuane urip nang adune jane kelapa. Mosok paling lumpu-lumpu, lumpu mobil, omah, tanah, mati di jurno. Omah mangkro-mangkro di jurno. Tanah hektaran muncul, duit jutaan muncul. Terus jane tujuane lapo. Bismillahirrahmanirrahim. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dadi tujuane urip nang alam dunya gak akeh-akeh duwe. Mboten apa-apa tanah, mboten gedhe-gedhean apa, mboten tapi dikawu gawe cerita sing apik. Dadi kiai yo kiai sing critane apik. Dadi Pak Lurah, Pak Lurah sing critane apik. Dadi Pak Tani yo trape sing critane apik, dadi wong lanang yo lanang sing critane apik. Sing terakhir. Kulo nate ketekan pancen apa. Pertanyaane yo apa resepe dadi wong apik iki sing ngene. Dalune kita kudu siji. Kok siji dadi kapan-kapan maneh wong ora semete to. Nek kepengin dadi wong api, pandanglah orang lain dengan pandangan yang bagus, jangan kau pandang orang lain dengan pandangan yang jelek. Sing aji gampang lah oleh kesalahan wong liya. Ono to muni marani, kowe ku lek sekolah mani. Contoh jenengan di bojo wani putih pun seksi datang mau ngileran datang lagi bapak ya udah datang ngileran sampai datang ayu di bojo wireng mata terus bodi ini gak jelas jelas tapi mau mana dikali sarupet mana tapi ya gak sarupet saya sini. Ya aja sampai toto ayu ireng elek padha kene sampai toto mana? Nah, pandanglah orang lain dengan pandangan yang bagus, jangan kau pandang orang lain dengan pandangan yang jelek. Sekali lagi, nek kepengin dadi wong apik,
Nabiullah Musa bin Al-Qawmi, ya Musa man anta ana kalimullah, aku nabi sing bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah. Ya Isa nabi sing bisa ditakoni, ya Isa man anta ana ruhullah, aku nabi sing bisa muridno mati. Ketika kanjeng nabi ditakoni, ya Muhammad man anta ana yatim, aku anak mulai dari isil kehidupan SASS di Indonesia ini kita tahu dalam kata Amerika jawab. Oh, mugi-mugi manfaat.